الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والآخرة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم bayan makna al-ukhuwati fillahi ta'ala wa tamyizuha 'anil ukhuwati fid dunya, penjelasan makna persaudaraan antara Allah Ta'ala dan membedakannya dari persaudaraan karena dunia. Jadi orang ada persaudaraan karena akhirat, ada persaudaraan karena dunia. Nah, kita bisa rasain. Kalau dia menganggap kita saudara, tapi kita susah, kita mau dibantuin padahal dia mampu untuk membantuin, itu bukan saudara kita. Kalau orang mengaku saudara, kalau kita lagi susah, dia tampil membantuin kita, itu saudara kita. Itu teman kita. Maka kalau kita ngaku saudara sama beliau, kita ngaku teman sama beliau, maka kita bantuin kalau beliau lagi susah. Teman kalau lagi susah dia datang bantuin kita, itu teman. Tapi kalau teman lagi kita senang dia datang, lagi susah dia nggak datang, itu bukan teman kita. Itu teman karena dunia. Maka kita, kalau kita ngaku saudara sama orang, ngaku teman sama orang, penuhi hak bersaudara. Tadi jangan sampai kita nggak bantuin, bantuin semampu kita. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-arwahu junudun mujannadatun. Ruh-ruh itu adalah bala tentara, bala tentara yang ditentarakan. Maksudnya yang dimobilisasikan, katakan begitu ya. Yang dimobilisasikan. Bama ta'arofa minha ta'arofa, maka kapan-kapan dia saling kenal, maka dia saling mengasihi. Saling kenal, saling kasih. Wama ta'arofa minha ikhtalafa, dan kapan-kapan dia tidak saling kenal, maka dia saling berselisih. Makanya ada kita baru kenal langsung baik, baru kenal langsung baik. Nah, wah ini baik. Ini baru kenal langsung marah, langsung sebel, nah ini enggak baik. Ntar kalau udah kenal, dia bisa baik. Bisa juga enggak? Kalau baru kenal, pandangan pertama sudah nikmat, nah insya Allah itu bagus ke depan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ruhai mu'minaini
muttaqiyaini yaltaqiyani ala masirati yaumin wa mara'a ahaduhuma sahibahu qatun. Sesungguhnya dua ruh orang mukmin yang bertakwa, sungguh keduanya bertemu atas perjalanan satu hari. Berdua jalan berdua itu. Orang jalan berdua berdua sehari itu. Ya, bertemu orang itu. Tapi dan tidak melihat salah satu keduanya akan temannya. Jadi dua ruh orang mukmin yang bertakwa itu bertemu dalam perjalanan satu hari. Berduaan dia itu udah mulai kena. Fal insanu, maka manusia yuhibbu ghairahu, mencintai yang lainnya. Imma li dzati, ada karunya karena zatnya. Mereka uni jamilan karena keadaannya ganteng, cantik, mahbuban lagi dicintai bi dzati, pada zatnya. Orangnya tinggi, orangnya putih, orangnya cantik, orangnya ganteng. Nah, cintanya itu karena zatnya. Au likauni wasilatan, atau karena dia itu sebagai perantara. Ila gharadin kharijin an zati, kepada tujuan atau maksud ya, yang keluar dari zatnya. Orangnya kagak ganteng, orangnya kagak cantik, tapi dia bantuin kita untuk sampai kepada sesuatu yang kita senang. Wadzalika ghoradu, dan tujuan itu muta'alliqun, berkaitan bi masalih dunya, dengan kemaslahatan dunia. Wa imma, ada kalanya ayyakuna wasilatan, ada kalanya dianya perantara kepada ila azim bil akhirati, kepada bagian di dalam akhirat. Ada kalanya begitu. Guru, nah itu wasilah kepada akhirat. Kita cinta kepada dunia. Wa imma, ada kalanya ayyakuna lillahi, bahwa adalah bagi Allah, mau anda dia itu karena Allah. Wa fillahi, pada Allah. La yanalu bihi dunya, dia tidak memperoleh dengannya akan dunia. Wala akhiratan, dan dia tidak akhirat. Bal bahkan likauni min ibadillahi, bahkan karena keadaannya karena hamba-hamba. Faman ahabba syai'an, siapa saja yang mencintai sesuatu, ahabba man ahabba, maka dia akan mencintai orang yang mencintai dia. Ya. Dan siapa yang mencintai sesuatu, maka dia mencintai orang yang mencintai dia sesuatu itu. Wa hadza, dan ini wal ukhuwatu fillah, yaitu persaudaraan karena Allah. Wa kama qala Majnunun, Bani Amirin, itulah sebagaimana berkata oleh Majnun Bani Amir, haizu yaqul, sekiranya ia berkata, amrun ala diyari, diyari layla, uqabbilu zal jidara wa zal jidara, wa ma hubbu diyari sakuna qalbi, walakin hubbu man sakanat diyara. Amuru, ya, amuru, aku lewat ala diyari, diyari layla,
di depan rumah Laila, rumah-rumah Laila, depan rumah Laila. Uqabbilu zaljidari wa zaljidara, zaljidara wa zaljidara. Aku mencium, mengecupnya. Ya. Dinding ini, dinding ini, tembok ini, tembok itu. Wa ma umbun diyari syarubna qalbi. Bukanlah rasa cinta kepada rumah itu ya, yang menggelayuti akan hatiku, walakin hubbu man sakana diyara, akan tapi yang menggelayuti itu adalah cinta kepada orang yang tinggal di rumah itu. Kamu kenapa liatin rumah itu, ada apa? Kamu suka rumah itu? Tidak. Saya suka sama orang yang di dalamnya. Kan begitu ya. Kalau ya, rumahnya inget dia gitu. Wa kama la budda min al-ummi billahi, dan sebagaimana tidak boleh tidak daripada cinta karena Allah, wal budda maka enggak boleh enggak min al-budda billahi, daripada benci karena Allah. Ya. Jadi kalau kita cinta karena Allah, benci karena Allah. Artinya kalau Allah cinta sama itu, kita cinta sama itu. Begitu pula kalau Allah cinta, Allah benci sama itu, kita juga benci sama itu. Kalau bertentangan enggak bisa. Kita cinta apa sesuatu, Allah benci, itu bukan cinta. Waman ahabba insanan, maka siapa saja yang mencintai manusia likaunihi, karena keadaannya itu habibah habibi, karena keadaan dia itu adalah kekasih daripada kekasihnya. Wa muti'an lahu, dan taat kepadanya. Kalau budak maka enggak boleh enggak. Mesti begitu. Jadi siapa yang mencintai manusia karena keadaannya itu kekasih daripada kekasihnya, dan dia taat kepadanya, maka enggak boleh enggak. Ya mesti begitu. Dia cinta kepada seseorang. Ya, seseorang yang cinta kepada seseorang. Nih. Jadi siapa yang mencintai manusia, seseorang manusia, karena keadaannya dia itu adalah kekasih daripada kekasihnya. Maka enggak boleh enggak. Dan orang yang taat kepadanya. Wa ayyawadu aduwa'u likauni asyana, dan dia benci kepada musuhnya karena dia maksiat kepadanya. Dia benci kepada musuh kekasihnya. Kenapa? Karena musuhnya itu maksiat kepadanya. Jadi apa yang Allah cinta, kita cinta. Apa yang Allah benci, kita benci. Kalau menyalahi cinta, menyalahi benci Allah, itu akan menimbulkan benci Allah kepada kita. Kalau kita sesuaikan cinta kita kepada Allah, maka akan melahirkan cinta Allah kepada kita. Wallahu a'lam bishawab.